selanjutnya. Karena kalau terlalu banyak dari daripada yang antri banyak, mundur-mundur aja gitu. Nah, Bapak Ibu, ini contoh baru kan. Kepemilikan KTP itu baru itu 98,61%. Target kita 179% ya Pak. Total 179 penduduk. Ini data akhir 2021. Mungkin ketika diundang dulu sudah 40 yang lainnya mungkin satu hari sampai Mei itu ya. Maka ini soalnya mau ngomongin kumpul Pak, ini tulang sekarang kurang 5 bulan langsung betul buatan beneran sardinian apa dong ada Pak gosip buatan tetap beneran sardinian ya itu terus Pak kemudian di apa Pak nah akte kelahiran itu untuk penduduk yang seluruh penduduk si Buatan itu baru mencapai 51,67% itu loh 51 berarti separuh lebih Pak Ibu. Nah ini kemungkinan begini, jadi itu yang tercatat di sistem kami. Ada yang sudah kartunya, tetapi waktu mengisi biodata itu belum diisi. Nah saya ini sudah bersama dengan sekolah-sekolah negeri di Sleman. Saya kan melayanan kartu identitas anak melalui sekolah. Saya punya data yang saya sandingkan data aplikasi dashboarding di Dinas Pendidikan dengan siap itu sandingkan. Ketahuan nama anak dia akte kelahirannya KIK-nya belum tercatat di kami. Kemudian nanti kami minta sekolah kepada siswa yang sudah kagungan fotokopinya dilaporkan biar tercatat gila nek belum kagungan sebagai apa maksud saya SMP SMP belum kagungan nah itu nek kagungan masalahnya apa nanti kita tanya nah gitu kemudian yang membuat masyarakat kita lebih teratasi dalam semua aktivitas yang bisa lengkap semuanya. Pak khususnya wilayah Hinggir itu untuk kependudukannya gimana Bapak? Sampai saat ini? Kependudukannya sesuai dengan apa yang ditargetkan sudah terpenuhi dari kita. Seperti pelayanan sekarang kemarin yang belum terrealisasi seperti apabila dia acara hajatan kematian kita sudah kembali lagi untuk pengadaan langsung ada akte kematiannya sudah untuk pelayanan dari warga misalnya mencari kakak yang baru ataupun apa sudah lebih mudah dan bisa langsung lebih cepat untuk jadinya sehingga masyarakat merasa terlayani dengan puas. Oke Pak, mungkin masih ada yang mau disampaikan Bapak? Mungkin itu aja, semoga bisa terlaksana terus. Mungkin lebih pelayanannya lebih ditingkatkan sehingga lebih cepat nih teratasi semuanya yang kami harapkan dari masyarakat supaya semuanya bisa dengan cepat. Iya, terima kasih Pak. Sosialisasi tentang kependudukan di wilayah Kabupaten Sleman khususnya di Sidoarjo dan juga penyerahan mobil dari BPD Bank BPD untuk Kabupaten Sleman yang kemudian diserahkan ke Dukcapil yang pada saat itu saya sangat berterima kasih kemanfaatannya karena dengan adanya kegiatan pagi hari ini untuk melayani masyarakat mengurus KTP KIA ataupun akte kelahiran dan akte kematian mudah-mudahan semua warga sudah bisa mengakses dan membuat apabila belum membuat dan pada pagi hari bisa membuat di Kelurahan Sedarung dan dengan adanya bantuan mobil
yang diberikan ke Dukcapil untuk pelayanan kepada masyarakat menyisir ke setiap padukuhan baik ke tingkat RT RW, itu saya merasa senang bangga karena di Kalurahan Sidaagung banyak ataupun tidak banyak ada sebagian warga yang masih belum KTP karena satu ODGJ, kedua juga disabilitas karena mungkin dia tidak bisa mengakses ke pelayanan publik yang ada di Kepanewon dan juga anggota kelurahan. Nanti pada saat pelaksananya insya Allah dari kelurahan mendampingi baik-baik tingkat RT maupun RW, baik dari kelurahan nanti semoga bisa mendampingi ke ODGJ atau bisa berlepas, karena itu hal yang paling sangat saya harapkan di saat pada saat saya membutuhkan ataupun mencarikan bantuan atau kadang terkendala dengan identitas ataupun persyaratan yang harus berkaitan. Itu saja dari saya atau mungkin ya. Mungkin ada yang mau disampaikan mungkin dari BPD DIY sendiri Bu, dengan bantuan mobil jemput bola yang tadi kita telah diserahkan kepada Ibu Lurah, Ibu Hedi Pujiasuti yang mana diserahkan oleh Ibu Bupati Sleman ya. Itu mobil itu dari yang BPD kan diserahkan ke Bupati Sleman dan bukan ke kelurahan tapi ke Dukcapil. Oh, ke Dukcapil ya. Itu ke Dukcapil, jadi itu adalah sebagai untuk pelayanan jemput bola.